Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Dani Solo. Makasih banget sih Mas. Like, komen, dan subscribe ya, dan dukung terus channel Dani Solo. Makasih banget, semoga jenengan sehat selalu dan murah rezeki ini. Dan khususnya buat teman-temanku yang pejuang devisa di manapun Anda berada, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan semoga sukses cepat kumpul keluarga ya guys. Nah di sini pokoknya aku mau sharing ya guys. Pilih keluarga ataupun pilih uang. Nah di sini sebenarnya semua nikmu pada membutuhkan ya guys. Antara pekerjaan, uang itu saling membutuhkan kebutuhan. Sebenarnya saling membutuhkan. Adewe pemani hidup tanpa uang ya hidupnya kita kalau enggak ada harganya. Tapi nak kita pokoknya ya contoh iki kadang juga aku iki sing contohnya seharusnya uang iku sing dikendalikan dengan orang, bukan orang atau otak yang dikendalikan dengan uang. Tapi kebanyakan saya pribadi uang yang mengendalikan saya, bukan saya yang mengendalikan uang. Padahal uang itu adalah barang mati, tapi aku manusia hidup. Tapi kenapa kok aku bisa dikendalikan dengan barang mati, contohnya dengan uang kayak gitu. Itu contoh pribadi ya guys. Contoh pribadi. Nah, mungkin banyak teman-teman yang mengalami kayak aku ngene. Enggak semua nih ya guys, kadang adewe kamu dikalahkan dengan ego, dikalahkan dengan ambisi. Waktu ada yang luar negeri, mungkin kalau aku contoh sampai berpuluh-puluh tahun yang luar negeri mempunyai ambisi yang sangat gede. Nah, contohnya adewe kamu sangat-sangat melupakan rasa bersyukur kayak gitu. Kita tuh lupa akan bersyukur apa sing adewe duwe. Contohnya lah bukan duwe, bukan karena harta yang melimpah, bukan. Yang kita punya adalah mungkin keluarga. Contohnya sing penak wae keluarga, kita akan lupa dengan semua niku mau. Contohnya aku pribadi ya guys, kebanyakan uang sing ning kerja mbuh iku ning luar negeri, dalam negeri iku ana kebutuhan, dan aku pribadi juga kebutuhan. Aku meninggalkan anakku sing cilik, lagi lucu-lucu nih ya guys, lagi lucu-lucu nih, lagi berangkang itu umur nak rasalah umur 9 bulan gak rasa. Umur 9 bulan lagi pokoknya lucu-lucu nih, lucu-lucu momen sing paling lucu. Nah di situ kan aku mempunyai ambisi karena aku pengin gawe gubuk ya contohnya, aku pengin gawe gubuk. Nah di situ ambisiku gede banget karena di posisiku waktu itu aku berumah tangga ibu magi tanpa ada dukungan dari keluarga manapun ya guys. Tapi adanya hujatan dari nak wong luar iku, hujatan iku enggak tak apekan, tapi hujatan dari orang dalam, contoh keluarga dhewe kuwi. Nah di sini aku berumah tangga karo bojoku, aku ya duwe gubuk, cuman gubuk ya sepan semete enggak terus. Dan di situ guys yang dibilang inilah. Nah, aku mempunyai ambisi sangat tinggi kok kayak gini lah. Apa meneh aku wis pernah ning luar negeri. Nah, dari situ aku kelempung lah karo bojoku aku pas aku piye nak ning luar negeri. Dari situ ke anakku si Dennis iku lagi lucu-lucu nih guys, lagi momen sing lucu lu lagi merangkak, lagi pingin berangkat jalan, jatuh, wis pokoknya momen-momen sing paling lucu. Nah di situ kan ambisiku ambisiku kan waktu itu pengen kayak kebun habis lah, tak tinggal lu. Nah di situ aku luar kerja di luar negeri, sitanya aku iso gawe kupuk. Nah di situ aku lupa akan rasa bersyukur ya, di situ aku akan lupa banget bisa jenengi rasa bersyukur. Sedangkan aku berambisi aku pengen gawe kupuk, sedangkan aku kupuk wes ngatek. Nah di situ aku lah terus ibaratnya kok ini kan, aku pengen tuku sepeda, aku wes iso tuku sepeda, aku pengen tuku motor, nah aku wes iso tuku motor, aku pengen tuku mobil. Nah jadi ki ambisi ini dewe ki mau ki dari A, B, C, ketingkat-tingkat sampai adewe kumo memang benar-benar otak adewe kumo dikuasai dengan uang. Bukan adewe kis yang menghandle uang, iki dua iki tak kayak nikono gitu, enggak. Adewe kis dikendalikan dengan uang, pokoknya adewe kumo lupa akan rasa bersyukur, lupa banget apa. Iki contoh pribadi pengalamanku.
lupa akan bersyukur banget. Aku pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya, pokoknya terus ambisi, terus ambisi, terus ambisi. Semua ini kok sekali ini iso tak tukar duit. Aku cek kerja, aku iso duit, aku iso duit. Tapi aku lupa akan kebahagiaan, akan kasih sayang. Lali banget aku. Nah, sedangkan itu sebenarnya salah kaprah. Memang semua ini cuma butuh duit, ya guys. Kita hidup memerlukan uang. Tapi momen-momen keluarga, momen bahagia, momen itu gak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa diputar balik. Kalau sedangkan uang, selagi awak dewi sehat, selagi adewi kita berusaha mencari, uang bisa didapat. Tapi momen-momen sing ngono kuwi guys, gak iso saiki. Sedangkan aku balik wis anakku sak umur gede. Jadi, nah di situ aku waktu mulai kan aku ceritani cuti, ya guys, aku ceritani cuti, aku nggak mau tiket balik. Dan di sini dibilang neng hidup neng Indonesia ini lebih susah, apalagi apa-apa larang. Neng luar negeri kasarnya nih duit 100-200 itu ala kecil, bisa dibilang kayak gitu. Tapi waktu di Indonesia bilang, aku memang pernah merasakan, muas nih keluarga, muas nih anak, maem ibaratnya cuman sambel, cuman kulup. Kok ngomong kesel tapi nyanting kulup, aku bahagia nih pol guys. Dan di situ aku ki apa ya, di situ aku merasa bersalah banget. Maksudnya ki ambisiku gede, aku mengorbankan semua nih demi ambisiku untuk si A, tapi semuanya gagal. Tapi semuanya gagal karena mungkin ya ceritanya susah guys, ceritanya yes. Aku cuman sharing ya guys, cuman sharing bagi teman-teman. Nak misal jenengan iku masih punya keluarga, iku duit iku mau enggak ada antek, karena adewe iku mau semakin banyak duit, adewe diuji berbagai cobaan, di berbagai cobaan. Dan sebenarnya adewe iku mau cuman gimana sih rasanya, rasanya bersyukur cuman kamu. Cuman sing tak temui dan iki contoh saya pribadi, aku ki lupa akan bersyukur. Mungkin aku iso tadi ki aku ki terus menyempelekan guys, aku terus menyempelekan tadi ki semua nih mau ki iso nah, aku cek kerja iso tak tuku, semua nih iso tak tuku. Tapi sebenarnya kebahagiaan ki bukan dari uang sebenarnya kasarannya ngomong ya, ahi iya. Momen iku sing gak iso dibaliknya menenak duit. Lho mungkin ade yang diutang 1 juta nak ade giat kerja iso bayar duit 1 juta utang kamu. Tapi nak momen dewe ku mau ilang dalam jangka 1 bulan atau 2 bulan ke dini setahunan, gue gak iso diputar balik nih, gak iso diulang lagi. Adewe harus menjalani sing ke depan meneh, sing nimburi wis gak iso diputer meneh. Dadi aku ki koyo kehilangan semua nih mungkin momen-momenku. Dadi ki susah mungkin sing rasane ora kok aku tok mungkin ya. Akeh teman-teman, jadi bagi teman-teman ki keluarga sebenarnya nomor 1 guys. Kebahagiaan nomor 1. Banyak duit nak enggak ada bahagia, enggak ada. Geopo cumpleng dong. Tapi walaupun kita makmum sederhana, hidup dewe sederhana, tapi nak dewe kamu bersyukur apa sing adewe duweni. Misal adewe kamu duwe 10.000. Ki ditukokne blambang bang cuma nyambel kulupan golekne. Iku nak adewe bersyukur, bersyukur. Iku yo wis ayem. Enggak ada keluhan sebenarnya. Tapi setiap hari tak boleh aku bisa nangis deh ya. Jadi kayak guys ya, aku ditantang untuk aku harus mengorban kesalasi antara keluarga apa duit, sedangkan aku ninggal ke duit nih majikanku ya. Oke guys, ninggal ke duit nih majikanku ya sebenarnya akeh.
iku nak salah duit long service iku cek nang kono, duit bonus cek nang kono. Jadi ki aku ya wis tak piye yo. Nak momen keluargaku enggak bakal iso tak balik nih. Nak ilang iku bakal aku duwe rasa getun-getune pasti nek belakang. Enggak ada getun nek depan. Engko sing nak wis aku merasa kehilangan baru aku kroso. Jadi aku mikirku koyo ngene iki. Duwe baju sing nang kono ya wis kasarane ngomong ya nak memang aku enek rezeki. Rezeki iki di manapun penjuru pasti ada. Nah aku lagi berusaha pasti aku iso balik nih duitku sing ning kono dari jalan yang lain. Aku berpikiran ngono kuwi, pikiranku adem guys. Cuma nak aku pikiranku menggebu-gebu bla 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 bla, aku yo enggak betah nih mau maju. Cuman aku mau ki berusaha selama nih mau yo kan aku berusaha dengan gimana sih caranya bersyukur, gimana sih caranya semua tak pelan-pelan tak pelajari, pelan-pelan tak pelajari. Alhamdulillah yo susah guys, susah gimana ya, pelan-pelan semoga aku bisa, maksudnya selama ADWIC gak inapas ya, aku pengen momen-momen yang bisa hilang tak sing tak kuat ning luar negeri. Karena ya aku juga enggak mungkin aku ning luar negeri bukan dolan, aku bukan golek senengku dhewe, bukan aku tekel, bukan ning luar negeri adewe ki golek masa depan sing lebih cerah. Cuman kadang adewe ki mau ya sing tak amun iku dikendalikan dengan uang. Adewe ki dijadikan robot dengan uang. Ikulah aku contoh. Jadi bagi teman-teman aja koyo aku. Aku udah ketun dek belakangnya nak misal selagi adewe wis mampu, wis adewe wis iso berdiri dek Indonesia ya wis mulai. Karena keluarga iku mau nomor siji, kebahagiaan nomor siji, apapun iku sempenting adewe gak ngeluh guys, iku ayu. Tapi nak adewe ngeluh pingin dubur-dubur duit gak bakal ayu enak ikut ningku teke kene iki duit. Cuman awal pun ada cuman duit seiti, tapi ada yang merasa bersyukur, ada yang cedek keluarga enggak pernah mengeluh, ada yang enggak ada tuntutan ya, aku insyaallah dewe iso jalani semua nih. Stok semangat buat teman-teman dimanapun ada berada, khusus buat teman-teman pejuang devisaku, bersemangat, semoga cepat sukses dan cepat kumpul keluarga nih. Dan apa ya, susah guys, aku harap nasi, tapi pokoknya semangat terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses.